الرحمن الرحيم وأما السبب الخامس Adapun sebab yang kelima lil khubbi bagi khub. Fa maka sebab itu al munasabah itu adalah munasabah kesesuaian. Wal musyakalatu dan kesamaan bentuk. Li anna syibah syai karena sesuatu yang menyerupai sesuatu munjadibun akan tertarik yai kepada syai itu. Wa syaklu satu bentuk ila syakli kepada bentuk yang serupa am yalu ada lebih condong. Walidhalika karena itulah tarongko melihat as-sabiyya anak kecil ya'lahu as-sabiyya. Dia menyenangi anak kecil, ngerukuni anak kecil. Walgabira dan kau melihat orang tua ya'lahu al-gabir. Dia ngerukuni, dia menyenangi orang tua. Wa ya'lahu at-tayr dan menyenangi at-tayru burung nawahu macamnya burung itu. Wayang firu min ghairihi dan dia lari dari yang selain macamnya. Wa unsul alim rasa ketenangan, rasa kesenangan seorang alim bil alimi dengan alim yang lain. Aktsaru ada lebih banyak minu daripada alim bil mukhtarifi dengan pekerja. Wa unsul najar dan ketenangan orang yang tukang kayu bin najar dengan tukang kayu yang lain. Aktsaru ada lebih banyak min usi daripada ketenangannya bil falahi dengan falahi dengan petani. Wa hadza perkara ini amrun dalam perkara tasyadu yang menjadi saksi dengan diwi dengannya at tajribatu tajribah percobaan. Wa tasyadu dan telah menjadi saksi lahu untuknya akhbaru berita-berita wal atharu dan athar-athar. Kama istaqsainahu sebagaimana perkara istaqsainahu yang kami telah menghabis-habisinya dalam menghabis-menghabiskan dalam menjelaskannya fi babil ukhuwah fillah dalam bab ukhuwah fillah min kitabi adabi suhbah dari kitab adab-adabnya suhbah fal yutlab minhu maka adalah dia dicari dalam kitab itu. Wa idza kanat bila adanya al-munasabah munasabah sababal mahabbah bukan najah. Sababal mahabbah adalah sebab kecintaan wal munasabatu maka kesesuaian kota kunu kadang-kadang adanya kesesuaian itu fi makna dhahir dalam makna yang dhahir kamuna seperti sobi sebagaimana kesesuaiannya seorang sobi anak kecil asobia kepada anak kecil yang lain fi makna soba di dalam makna kekanak-kanakan. Wakanya kunu terkadangan adanya munasabah itu khofian samar hatta la yattali'u sehingga tidak bisa melihat alih atasnya la yuttala'u tidak bisa dilihat alih atasnya kama taros bagaimana engkau telah melihat kemangan engkau melihat minal itihadi dari persatuan alladiyat tafiku yang bertepatan baina shakhsaini antara dua orang min ghairi mulahadhat jamalin tanpa melirik keindahan al-tama'in atau keinginan fi malin dalam harta al-ghairi atau lainnya. Di kesesuaian itu membuat kecintaan anak kecil dengan anak kecil, petani dengan petani, pokoknya apa saja yang ada kesesuaian orang itu akan tertarik sampai binatang. Coba nanti harimau kan kumpul harimau, semut kumpul semut, burung gereja kumpul burung gereja, ya. Tapi kesesuaian ini ada kesesuaian itu yang zahir bisa dianalisa, ada kesesuaian itu yang batin yang kita tidak tahu secara persis apa itu kesesuaian itu. Kadang-kadang dua orang itu saling mencintai. Padahal itu tidak jelas itu. Sebabnya apa? Karena kecantikannya, ketampanannya, karena hartanya juga tidak.
pokoknya cocok aja gitu. Pokoknya cocok antara dua orang. Bahkan kamu lihat tokoh-tokoh, ada tuh orang tokoh itu pinter juga tidak, ganteng juga tidak, cantik juga tidak, baik akhlaknya juga tidak, tapi pengikutnya banyak sekali. Kenapa kok dia ikut? Pokoknya ya seneng aja dia. Sebabnya apa nggak jelas. Dapat keuntungan materi ya tidak. Jadi kadang-kadang kesesuaian itu tidak bisa diukur dengan indera kita. Ada kesesuaian yang dalam. Itulah yang dimaksud al-arwahu juludun mujannadah. Kama sebagai asyara yang isyarah ilaih kepadanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-arwahu juludun mujannadah. Arwah itu adalah kelompok-kelompok yang dikelompokkan. Jadi jundun itu maknanya kelompok, jamaah. Bukan pasukan. Pasukan dikatakan jundun itu karena mereka ada kelompok-kelompok. Pakaiannya sama, ininya sama, sehingga dikatakan jundun. Kadang-kadang orang terjamah jundun-jundun jadi pasukan-pasukan, bukan kelompok-kelompok yang dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arofa, maka apa saja arwah ta'arofa yang saling mengenal min hadir arwah itu i'talaf, maka dia jadi rukun. Wama dan apa saja arwah tanagara yang saling berbeda min hadir arwah ikhtalaf, maka dia berselisih. Fata'aruf, maka maknanya ta'aruf wa ta'anasub adalah saling kesesuaian, wa tanakur dan tanakur wa tabayun saling berbeda. Wa ada sebab-sebab ini aidan juga yaqtadhi mureh menuntut mengakibatkan hubballah cinta kepada Allah limuna sebatin batinatin karena ada kesesuaian yang batin. La tarji'u kang yang tidak kembali kesesuaian itu ilal musyabah kepada saling berserupa fiswari dalam bentuk wal asykali dan bentuk bal ila ma'anin batinah tetapi ke makna-makna yang batin. Ya yajuzu ayyut karabbah yang boleh untuk disebut sebagiannya fil kutubi dalam kitab-kitab babak dua dan sebagainya. La yajuzu istara tidak boleh untuk ditulis bal yutraka bahkan seharusnya ditinggalkan tahta qutul ghirah di bawah tutup kecemburuan Allah hatta turah sehingga mendapatkan alih atasnya as-salikun orang-orang yang suluk litariki kepada jalan jalan Allah idza stakmalu kepada ketika mereka menyempurnakan syartus suluki syaratnya suluk faladhi yudkaru maka perkara yang bisa disebutkan wa qurbul amti adalah kedekatan seorang hamba mirobi dari Tuhannya azza wa jalla fis sifat di dalam sifat-sifat alati amara yang memerintah yang Allah memerintahkan fi dalam lati bilik tidak dengan mengikut wa takhalqi dan berakhlak fi akhlaqi rububiyah dengan akhlak ketuhanan hadza qila sehingga dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah berakhlaklah kamu semua dengan akhlaknya Allah wa dzalika maksudnya berakhlak dengan akhlaknya Allah fiktisabi mahamidi sifat adalah dengan mendapatkan sifat-sifat yang terpuji alatiya yang dia itu min sifatilillahiyah dari sifat-sifat ketuhanan minal ilminya yaitu sifat ilmu wal birri berbuat baik wal ihsan dan ihsan wal lutfi dan kelembutan wa ifadatul khair dan menyampaikan kebaikan wa rahmati dan kasih sayang al khalq atas makhluk wa nasihati dan menginginkan kebaikan lahum kepada khalq wa irsyadihim dan menunjukkan mereka ilal haq wa man'im dan mencegah mereka minal batil dari batil ila ghairi dzalik mimma karimi syariah dari sifat-sifat yang mulia dalam syariat. Wa qulu dzalika semua itu yuqarribu ila Allah mendekatkan kepada Ta'ala la bi makna talabil qurbi bil makan dengan tidak dengan makna mencari kedekatan dengan tempat bal bi sifat tapi kedekatan dengan sifat. Nah ini pembahasannya agak rumit ini ya. Ini perlu kamu renungi betul. Jadi ada kesesuaian antara hamba dengan Tuhan.
Tapi kesesuaian itu bukan maksudnya menyerupai di dalam bentuk, menyerupai dalam maksudnya, karena Tuhan itu laisa kamitsli syai'un, tidak menyerupai apapun. Tapi antara manusia dengan Tuhan itu ada kesesuaian, sehingga timbul kecintaan. Kesesuaian di dalam sifat. Kesesuaian bukan keserupaan, kesesuaian. Kesesuaian dalam sifat. Satu contoh namanya, Tuhan itu maha kuasa. Nah, contoh ya. Bukankah setiap manusia itu ingin kuasa sebetulnya? Iya toh? Kalau kamu ingin jadi raja, ingin berkuasa, ingin kuasa. Jadi ada kesesuaian. Tuhan maha kuasa dan manusia itu juga ada keinginan dibahas kuasa, untuk jadi kuasa itu. Tuhan itu maha mengetahui dan manusia itu juga cinta pada ilmu. Tuhan itu maha Rahman Rahim dan manusia itu juga cinta kepada Rahman Rahim. Jadi Allah telah menjadikan kecintaan manusia itu secara fitrah itu sesuai dengan kecintaan Allah loh, maksudnya gitu loh. Paham maksudnya ini? Kecintaan manusia itu sesuai dengan kecintaan Allah sebetulnya. Hanya karena kelemahan, kebodohan, ketidakberpikirnya manusia itu sehingga tidak memahami perkara ini. Dan kesesuaian kecintaan ini mengakibatkan terjadi mahabbah antara hamba dengan Tuhannya. Seorang raja itu senangnya ya kumpul raja, menteri ya senangnya kumpul menteri, pejabat kumpulnya pejabat, ya enggak? Ahli ilmu senangnya ya kumpul ahli ilmu, orang tabligh ya senangnya kumpul dengan orang tabligh, karena ada kesesuaian. Kesesuaian maksudnya apa? Kesenangannya sama. Ini senangannya dakwah, ini senangannya dakwah. Senangannya ilmu, senangannya kan kesesuaian itu sebenarnya dari kecintaan orang tadi itu toh. Kesesuaian terjadi. Lihat Allah itu maha kuasa. Manusia juga ingin senang kekuasaan. Maka mestinya kalau manusia itu sadar dia akan cinta pada Allah. Allah SWT yang maha tahu segala-galanya. Sedangkan manusia itu cinta ilmu, semestinya manusia juga cinta pada Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sedangkan manusia itu senang kalau dengan rahmat itu senang. Maka semestinya manusia itu cinta kepada Allah dari segi ini. Karena ada kesesuaian kesenangan, ini bahasa yang lebih mudah itu. Karena ini di situ tuh kalau enggak hati-hati jadinya tasbih ini masalahnya. Ini saya carikan istilah yang lebih mudah untuk dipaham. Kalau tasbih jadi kufur ini bukan main-main ini. Seperti kata-kata takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak kamulah dengan akhlak Allah. Ini kalau enggak hati-hati memahami bisa kufur. Maksudnya takhallaqu bi akhlaqi, berakhlak dengan akhlak yang dicintai oleh Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan mahamidus sifat makarimus syariah, ya kan? Maka mahamidus sifat makarimus syariah. Ini penting ini memahami ya. Ngehya ngaji kilatan cepet-cepetan tuh. Tak kira enggak paham tuh. Enggak paham ini. Ini memahami ya itu harus orang itu paham betul mengenai
ilmu kalam apa itu mukhalafatul hamadits itu harus paham betul, sehingga membuat istilah itu yang benar, tidak terjadi tasbih. Terjadi tasbih kan jadi kufur ya sekam Indonesia. Apa ya kawan? Jadi manusia itu memang yang menciptakan Allah, ada kesesuaian dengan Allah, sudah otomatis itu. Cuman karena manusia tidak sadar saja, sehingga manusia itu tidak merasa mencintai Tuhan itu sebenarnya karena tidak sadar bahwa ada kesesuaian tadi. Ini kalau sadar, enggak akan ada yang lebih dicintai melebihi Allah. Kenapa orang itu suka dengan orang kaya? Coba. Karena kan ada kesesuaian kesenangan loh. Orang kaya senang duit, kamu juga senang duit. Makanya kamu jadi senang sama orang kaya karena ingin dapat duit itu. Ada kesesuaian gitu. Lah Allah itu yang maha kaya, bagaimana tidak kamu cintai? Orang ingin mendekat kepada raja-raja, kenapa? Karena ingin mendapatkan bagian dari kebaikan kerajaannya. Lah Allah itu rajanya segala raja, yang menciptakan segala raja, bagaimana tidak sesuai dengan kamu? Jadi ya sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Ghazali sebelumnya, sebetulnya cinta kepada selain Allah itu hanya sebabnya kesalahpahaman aja. Tapi kesalahpahaman itu sudah merasuk di dalam otak dan darah daging kita, sudah repot untuk dilepas. Orang itu mencintai sesuatu karena dia hajat kepada sesuatu itu. Padahal hajat kita yang sebenarnya itu loh kepada Allah. Orang itu cinta kepada sesuatu karena keindahan sesuatu itu. Yang maha indah, segala indah itu Allah SWT. Bagaimana? Tidak. Tapi karena itu tadi, tidak menyadari adanya kesesuaian, adanya keindahan, adanya, maka manusia itu merasa jauh hatinya dari cinta kepada Allah. Ini teori, hakikatnya tidak akan bisa mencintai Allah selain orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Sebagaimana tidak bisa menghadap seorang raja kecuali yang diizinkan oleh raja itu untuk menghadap. Maka Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, saya dulu merasa saya mencintai Allah, tapi ternyata keliru saya. Saya ini dicintai Allah, terus ayat jadinya saya cinta kepada Allah. Ini kepada kalau hakikat qadar sabik namanya ini. Jamane kok perkara ngono, nyapa? Kok kowe seneng teh, aku seneng kopi, kowe seneng banyu putih, kenapa? Kok iso senengane wong lho panganan iso beda-beda piye? Ya hakikate ya panjen digawe beda-beda karo sing gawe, senengane beda-beda. Pekerjaan pun karo Allah dikae wong ya beda-beda senengane. Ning seneng tani, ning seneng dagang, ning seneng politik, ning seneng kuwi. Nek kabeh tani kabeh ya rene si dagang. Kabeh dagang kabeh rene beras. Karo Gusti Allah pancen senengane manusa dikae beda-beda. Lah nek kabeh wong didadekne senenge Gusti Allah, ditipali kabeh.
Jadi wali kabeh kan? Yang banyak rokok ya ini jatah. Umpama ning swarga, swarga iku punya tingkat-tingkatan. Iki wong-wong sing ahlul mahabbah cinta ning Allah ku ya derajate ning swarga beda pancene. Kowe ku pancen dudu umume manusa kowe. Nek wong sing apa kowe umum ya, ya mlebu swarga ya bagian ngisor. Kowe cara wong walimah ngono bagian tamu undangan. Kayak mangan, kayak ngombe. Ya. Terus wis mulai. Tapi ning ngantene tenan malah gak mangan, gak ngombe ning kamar. Lah manusa yang ngono ki derajate, ning wong sing duwe derajat pancen dhek iki muqarrabin. Wis senengane wis madhep ning Gusti Allah. Ini sing derajat itu derajat umal. Ya oleh ridhani Allah, tapi bagian derajat derajat ngisor. Ini bagian kau nyebut gaya, kau nampak apa. Kau ini mana sing gaya kerajaan dunia ya, sing gaya Gusti Allah kan. Fa'ata biru ya ulal absar. Sebagaimana dalam sebuah kerajaan ada orang yang dipilih oleh raja untuk duduk bersama raja, ngomong-ngomong sama raja. Ada yang bagian masak, ada yang bagian satpam. Semua adalah rakyatnya raja semua. Tapi derajatnya beda-beda. Di surga juga begitu. Ada orang itu yang dikasih kenikmatan yang tidak dikasihkan oleh Allah kepada yang lain. Karena apa? Mereka enggak, bukan pangkatnya, kayak gitu. Bukan pangkatnya. Dan dia tidak ingin itu juga karena apa? Bukan pangkatnya. Ya, ada orang yang di surga itu makan, minum, kawin, ya sudah gitu aja. Main-main kan di dunia dulu begitu. Di dunia ya bagian yang pokoknya amalan-amalan, oh yes, amalan-amalan, marhabanan, senang-senang gitu. Ada di surga itu orang yang sudah bukan itu kenikmatannya, lain lagi. Namanya muqarrabin. Wa amma in kana minal muqarrabin farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun lak. Tapi yang orang derajat bawah ini juga dapat bagian dari derajat atas. Dia menghadap pada Allah setiap Jumat, ada yang pagi sore, ada yang ya menurut derajatnya masing-masing. Ada yang menghadap terus pada Allah. Sebagaimana di dunia orang itu juga begitu. Paham? Nyantol berasa tak cerita nih. Eh, ngerti gak cerita nih? Ngerti maksudnya? Nah ini bukan berarti terus orang itu harus amalannya itu berbeda-beda. Tidak. Amalannya sama, sholat sama, puasa sama, zakat harus sama, itu wajib. Perkara yang wajib itu harus sama. Tapi rasa hati itu beda. Di sini, karena ada orang yang salah paham. Oh berarti ada orang yang gak perlu amal, pokoknya zikir cukup. Keliru, ini barang wajib kok. Ini yang dikatakan ini rasa hati itu lain. Rasa hati, ini amalan hati nih, amalan dahir. Allahumma sholli.